Saat kita ingin mendapatkan sesuatu dari seseorang, kita biasanya akan meminta kepadanya. Untuk bisa meminta, dibutuhkan sikap keterbukaan dan juga kerendahan hati. Demikian peristiwa itu terlukis juga dalam kisah Injil hari ini. Kisah tentang seorang yang menderita sakit kusta yang datang kepada Yesus. Ketika ia melihat Yesus lewat, si kusta yang selama ini merindukan mujizat tergerak untuk berseru. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Menanggapi seruannya, Yesus pun menjawab, Aku mau, jadilah Engkau tahir. Jawaban Yesus ini menjadi obat mujarab yang mampu menyembuhkan sakit si kusta. Tuhan mencintai semuanya, bahkan yang tidak dicintai oleh manusia. Yesus memperlihatkan keterlibatannya dalam hiruk-pikuk kehidupan kita. Ia tidak menolak realitas penderitaan kita manusia. Tuhan malah hadir menjadi dokter yang menyembuhkan luka fisik maupun psikis kita. Ia turut menciptakan kebahagiaan manusia. Ia berkuasa mengubah penderitaan menjadi sukacita. Asalkan kita mau membuka diri agar rahmat Tuhan bekerja di dalam kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita menemukan banyak orang kusta dalam komunitas, keluarga, bahkan diri kita sendiri. Kusta yang ada dalam diri muncul dalam wujud kelemahan-kelemahan diri kita. Di antaranya kelemahan seperti iri hati, kurang percaya diri, marah, benci, dan kecenderungan untuk saling menyakiti satu sama lain. Ada juga kusta ketidaksetiaan dalam hidup berumah tangga dan ketidaksetiaan dalam hidup membiara. Pertanyaan bagi kita, apakah kita masih mau terus memelihara kusta yang membusuk dalam diri? Apakah kita sudah terbuka hati meminta rahmat penyembuhan dari Tuhan Yesus? Apakah kita sudah berendah hati agar dapat disembuhkan dan menjadi penyembuh bagi yang lain? Mari kita keluar dari zona nyaman kita untuk menjadi tabib bagi diri dan sesama melalui pewartaan kabar sukacita. Semoga melalui kisah ini kita semakin tergerak untuk terlibat dalam penderitaan sesama dan berjuang untuk kebahagiaan bersama. Amin.